Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini sesuai dengan janji saya kemarin, kita berada di sawah. Kita akan memberikan pupuk organik padat. Inilah pupuk organik padat yang kita pakai, yaitu pupuk organik Petroganik. Nah, ini adalah pupuk organik yang harganya satu sak ini 20.000, isi 40 kilo. Ini untuk pupuk. Luasan kalau di sini namanya ukurannya ubin. Ini ada 10 ubin, yaitu kalau satu ubin 14 meter, berarti antara ini adalah 140 meter persegi. Tadi sudah saya ukur ke lebarnya sekitar 7 meter dan panjangnya ada 20 meter. Jadi 20 kali 7 140 meter persegi. Ini nanti akan kita berikan satu karung ini. Kemarin kita sudah kasih dolomit ya, kapur pertanian. Ya, ini dia bentuknya. Wujudnya ini. Oke, kita tebarkan. Ya, ini besok sudah siap kita tanami. Nah, kan kita tanami bibit cerang. Ini umur sekitar 25 hari. Besok pagi kita lihat proses penanamannya. Diharapkan dengan budidaya padi organik ini, kita akan mendapatkan beras yang lebih sehat untuk kita konsumsi keluarga. Ya, tadi anak saya sempat bertanya, yang lain temannya pakai kayak gini apa tidak? Tidak, yang lain ada sih 1-2 yang pakai, tapi tetap mereka menggunakan campuran ya. Ya, punya kita juga walaupun tidak menggunakan pupuk yang kimia sintetis, tetap nanti kealiran air dari tetangga sebelah nanti ya tetap kena sih, tapi paling tidak kita sudah mengurangi dengan kita tidak menggunakannya. Tadi anak saya nyampaikan bahwa yang lain pakai apa tidak? Ada yang pakai, ada yang tidak, tapi kebanyakan tidak. Mereka full kimia. Nah, apa bedanya kok pakai sama tidak? Dari pengaruhnya nanti hasilnya, memang kalau dilihat tanamannya itu, kalau yang pakai kimia itu sekali dipupuk itu langsung hijau, tanamannya bagus, subur ya. Tetapi hasil gabahnya nanti ketika kita panen, apalagi disemprot dengan pestisida kimia, maka dia akan membawa residu kimia yang kalau kita konsumsi tiap hari terus menerus, maka ya tahu sendirilah apa akibatnya. Kalau kita pakai pupuknya organik, kemudian nanti juga semprotnya juga pakai organik juga, maka hasil yang akan kita peroleh yaitu beras yang organik. Banyak tetangga kita yang menyampaikan bahwa ketika mereka mengkonsumsi beras organik itu rasanya berbeda sekali. Kemudian nasinya itu bisa tahan sampai 2 hari katanya, masih tetap enak. Berbeda kalau yang nasi asalnya dari padi yang menggunakan pupuk kimia sintetis. Ya, itu alasan kami, utamanya adalah alasan kesehatan. Namun ada resiko yang sangat besar sekali ketika kita menerapkan pertanian organik sementara di sekelilingnya tidak. Maka ketika mereka yang di sekeliling itu menyemprot pakai pestisida kimia, maka hewan dan hama itu bisa-bisa ngumpul di tempat kita. Karena tempat kita dirasa aman. Tetapi untuk mengantisipasi itu, kita sudah persiapkan ramuan nanti yang akan kita gunakan sebagai pestisida nabati. Termasuk juga dari urin sapi nanti akan kita gunakan untuk semprot. Kemudian perawatan selanjutnya setelah besok kita tanami,
kita akan apa namanya pupuk, selain pupuk organik itu kita juga akan gunakan pupuk kandang kambing, kemudian kita juga akan gunakan mol yang kita miliki. Kita sudah banyak sekali punya mol, baik dari cucian beras, buah-buahan, sayuran, kemudian dari PJPR juga, kemudian ada mol keong mas juga nanti akan kita gunakan untuk pupuk. Oke, demikian. Jadi nanti kebetulan kita ada 3 kotak sawah, nanti yang sebelah sana juga akan kita tebar itu. Kita sudah persiapkan 5 karung, yang sini 1 karung, yang sana 2 dan 2. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik subscribe di bawah kalau yang belum berlangganan ya. Untuk berlangganan gratis video kami selanjutnya di channel Rinoto Jawa. Terima kasih sudah nonton, selamat sore, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.